Let's dance together. Get on the dance floor. The party won't start. You stand still like that. Let's dance together. Let's party and turn off the light. Let's dance together. Get on the dance floor. The party won't start. You stand still like that. Let's dance together. Let's party and turn off the light. Tadi kan sudah saya bilang, kalau saya cari kerja, kenapa sih kamu nggak pernah bisa percaya sama saya? Pokoknya kamu harus turut perintah Upa. Dan mulai sekarang, tidak boleh ada satu pun cewek yang bekerja di bagian kamu. Apa? Rama orang baik. Justru Rama adalah orang yang paling bahaya yang pernah saya temui. Dia bisa mencelakakan Cinta. Kamu salah besar, Syah. Cinta lebih cocok sama Rama daripada kamu. Lupain Cinta, Syah. Cuma Rama yang bisa bahagiain Cinta, bukan kamu. Ya ampun, yang biasa lihat, nanti infeksi lagi. Ah, aduh, tangan gue kepotong. Ternyata Cinta peduli juga sama gue. Gue harap ini pertanda baik untuk hubungan gue sama Cinta. Pasti salah satu calon sekretaris David. Orangnya kelihatannya baik. Sebentar. Wajah Anda kelihatannya familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aduh, kakek. Aku mohon, jangan sampai penyamaranku kebongkar. Masa baru muncul udah ketahuan sih? Enggak, sebelumnya kita belum pernah ketemu kok, Pak. Anda datang kemari untuk interview? Fiona, terima dia. Baik, Pak. Diterima? Semudah itu? Kayaknya kakek emang selalu pakai instingnya untuk melakukan apa aja. Yes! Setidaknya langkah pertamaku udah beres. Tinggal memikirkan langkah selanjutnya. Apa? Opa udah nerima seseorang tanpa diinterview dulu. Padahal kan aku kan belum tahu siapa dia. Apa? Dia menuju ruangan aku. Terima kasih ya. Masuk. Davin, aku kangen sama kamu. Tapi sepertinya kelakuan kamu belum banyak berubah. Ya ampun, jangan sampai dia ngenalin aku. Aku benar-benar ketakutan. Ya Allah, tolong bantuin aku. Jadi lo mata-mata yang disewa sama opa gue? Oh enggak, Pak. Itu enggak benar. Kenapa bukan? Gue udah tahu semuanya. Interview kandidat sebelumnya direkayasa. Karena opa gue tahu siapa yang akan diterima. Asal lo tahu ya. Walaupun lo udah diterima di kantor ini, lo jangan seneng dulu. Karena suatu hari nanti gue akan nangkep basah lo dan gue langsung mencat lo. Ingat itu. Gue akan awasi lo terus. Ya
Siapa sih nih nyetir mobil? Bego amat. Rahasia lagi. Ngajak perang aja nih orang. Maksud lo apa nih ngalangin gua? Minggir. Rama, sepandai-pandainya tupai melompat, dia bisa jatuh juga. Lu tahu gak siapa tupai itu? Emangnya siapa? Lo. Gua akan bikin lu jatuh, bahkan gak bisa bangun lagi. Ini adalah bukti semua kebohongan. Bukti apaan sih? Hah? Gue tahu gimana caranya lo memperalat Monica. Sebenarnya Monica nggak gila kan? Iya kan? Dia mau bantuin lo karena dia punya hutang budi sama lo. Lo pernah membantu perusahaan bapaknya sampai dia nggak bangkrut. Iya kan? Terus juga lo manfaatin Monica sebagai alibi untuk membersihkan nama Cinta sekaligus memojokkan gue. Dan satu hal lagi, lu pun sengaja menghancurkan nama Cinta supaya orang-orang terdekat Cinta nggak simpati lagi sama Cinta. Dan setelah itu lu membersihkan nama Cinta agar Cinta simpati sama lu. Itu kan yang lu mau. Dan dokumen ini membuktikan kalau sebenarnya lu udah kenal Monica jauh sebelum Monica melarikan diri dari hotel. Iya kan? Analisa lu oke juga. Kayak detektif aja. Hah? Dan sekarang gue akan buka kedok lo di depan Cinta. Dan semua petualangan lo dan sandiwara lo akan berakhir. Rasya, gue kasih tau sama lo, usaha lo bakalan sia-sia. Cuma buang-buang waktu lo doang. Mendingan lo gak usah ngertiin itu. Oke, okay. Lihat aja nanti. Gua nggak rela Cinta jatuh dalam pelukan. Karena lu cuma bisa nyakitin dia doang. Yang biasa nyakitin Cinta itu lo, bukan gua. Maksud lu? Rasya, lo itu udah ngelakuin hal terbodoh sedunia. Karena lo lebih percaya Nurma dibandingkan Cinta. Dan lo tahu. Cinta sangat sakit hati karena itu. Karena lo gak percaya sama dia. Jadi sekarang lo pikirin dalam hati lo sendiri. Siapa yang nyakitin Cinta? Gua atau lo? Rama. Sebenarnya tuh lo tuh gila. Apa benar-benar gila? Ya. Mungkin gue emang gila. Gue emang tergila-gila sama Cinta. Jadi mendingan sekarang lo pulang, karena Cinta pasti aman sama lo. Dan gue pastiin sekali lagi sama lo, Cinta akan selalu bahagia di samping gue. Pulang, Gi. Rama! Lo itu benar-benar gila ya? Lo emang gila! Minggir lo. Lo yang minggir. Dan satu lagi. Cinta gak mungkin percaya sama kata-kata lo. Seperti lo gak percaya sama kata-kata dia. Baik kalau. Thank you.
gimana nih ya? Kalau ada cowok yang perhatian banget sama lo kayak Rama gitu, gimana perasaan lo? Gimana? Kalau gue sih sebagai cewek biasa nih, gue nggak bakal mikir dua kali untuk terima cintanya. Apalagi kalau cowok itu udah masak buat kita. Itu kan tandanya dia perhatian. Terus dia ngerti banget nih gimana caranya ngebahagiain kita. Bisa gak sih diem? Lo katanya sudah diem tuh. Kayaknya dia sindir nih. Ngerasa tuh cinta. Kalian bisa gak sih ngomongin itu? Ini tuh gak seperti yang kalian pikir. Aduh cinta, emang kenyataannya kayak gitu kok. Rama itu emang perhatian banget sama lo, Cin. Udah deh, sekarang gue tanya. Kalau menurut kalian berdua, tipe cowok apa sih yang bisa dijadiin cowok idaman? Oh, gue tahu. Yang pasti mesti kaya. Itu bener banget. Itu nomor satu. Gila, satu pikiran banget sama gue. Ini acinya, tipe cowok idaman itu bisa dilihat dari seberapa banyak dia ngasih hadiah ke kita. Nah itu baru tipe cowok idaman. Iya, lo bener banget. Coba, selain harus kaya, apalagi tipe cowok idamannya lo? Coba. Ini yang harus bener-bener nih ya. Pokoknya itu cowok harus setia, baik, penyayang, perhatian, penyabar, rajin menabung. Pokoknya semuanya deh. Terus, kalau menurut lo? Menurut gue ya, seperti itu. Jadi dia mesti baik hati, terus kaya. Yang penting kaya sih. Udah deh, gak usah ngomongin Rama mulu. Jangan-jangan dia udah minta dukungan kalian lagi. Kalian dapet apa dari Rama? Ya ampun cinta, kok lo ngomongnya kayak gitu sih? Kita tuh cuma pengen lihat lo bahagia, itu aja Cin. Iya cinta, setelah lo punya masalah yang bertubi-tubi, lo layak tau dapet kebahagiaan. Gitu. Aduh cinta, sekarang lo pikirnya baik-baik. Lo sadar, lo tuh masih sadar. Buka mata lo, Cin. Kebahagiaan lo tuh udah di depan mata. Jadi jangan disia-siain deh, Cin. Bagus, Rama mau sama dia. Lulu, Lala, maafin saya ya. Saya udah salah sangka. Terima kasih ya atas dukungannya. Dong. Gue yakin Rasya gak nyerah gitu aja. Satu-satunya orang yang bisa nyegah cuma Norma. Rasya kemana sih? Ini jam segini belum pulang lagi. Pasti dari Rasya. Si anak brengsek Rama. Nah, ada apa lagi? Malam-malam telepon. Pakai jam gak sih di rumah? Kok jutek banget sih ngangkatnya? Dasar kuntilanak. Gue nelpon lo, itu juga buat kebaikan lo juga. Yaudah deh Rame ya, gak usah basa-basi. Itu the point aja sih. Kamu ngomong apa? Biasanya, cewek yang bete itu kalau orang yang lagi dicintainnya gak di sebelahnya. Kehilangan gitu, ya kan? Gue yakin, pasti Rasya lagi gak ada di deket lo. Lagi hilang, ya kan? Dari mana kamu tahu kalau Rasya belum pulang? Kamu tahu dia lagi di mana? Norma, harusnya tuh... Lo tuh lebih peka sedikit kenapa sih? Lebih sensitif sedikit kenapa sih? Kalau emang Rasya hilang sekarang, mendingan sekarang lo datang ke rumahnya Cinta. Gue yakin, lo pasti langsung nemuin dia di sana. Oke? Bye. Brengsek. Berarti sekarang Rasya lagi di rumah Cinta. Mau ngapain dia di sana? Rasya, kok mau ketuk pintunya ragu-ragu sih?
Sebagai calon istri yang baik, saya kan harus selalu mendukung tindakan suaminya. Nung, kamu tenang dulu. Ternyata cinta gak pernah ngebiarin kita hidup bahagia, Sya. Dia selalu aja berusaha ngerebut kamu dari saya. Tapi tenang aja, Sya. Saya akan berusaha mengalah. Saya rela berkorban demi kamu, Sya. Jadi sekarang, saya akan izinin kamu untuk ketemu sama cinta. Apa yang akan kamu lakukan? Saya mohon jangan bikin keributan sini. Lepasin. Saya gak mau ngapa-ngapain kok. Cuma bantuin kamu aja, supaya kamu bisa ketemu sama cinta. Cinta! Cinta, buka pintunya, Cin! Cinta! Cinta! Itu kayaknya suara Norma deh. Mau apa lagi sih dia kesini? Itu orang benar-benar nggak tahu sopan ya. Di rumah orang pakai teriak-teriakan kayak gini. Ih, aduh, itu manusia apa bukan tuh si bebek deh. Ih, dari planet mana sih masa datang ke rumah orang jam segini? Mungkin dia mau bangunin kita sahur kali lah. Ya ampun, Lulu, mau sahur? Jam berapa ini? Baru jam segini coba. Ini nggak ada jamnya juga ya. Biar saya buka ya pintunya. Jangan, Cin. Mama aja. Nung. Cinta! Shh. Diam loh, gak enak sama tetangga. Saya gak peduli, Sya. Saya gak peduli tetangga mau ngomong apa tentang saya. Kamu tahu, saya emang sengaja teriak-teriak kayak gini. Biar semua orang tahu kalau Cinta mau ngerebut ayah dari bayi saya. Cinta! Cinta, keluar Cinta! Shh. Diam! Au! Nung. Kesabaran saya udah habis. Saya malu dengan ulah kamu. Ayo pulang. Kok gak ada orang? Rasha, lepasin. Awas lu. Rasha. Rasha, lepasin. Masuk. Masuk gak? Saya Cynthia, ibunya Cinta. Saya harus bicara. Ada apa sih? Emangnya nggak bisa dibicarakan besok? Ini udah tengah malam. Maaf kalau telepon saya mengganggu. Tapi baru saja Norma datang ke sini dan membuat keributan yang mengganggu istirahat kami. Norma? Ngapain di tengah malam datang ke sana? Bu Juli, saya mohon. Biarkan kami hidup tenang. Dan bilang sama Norma, jangan ganggu kami lagi. Selama ini kami sudah sabar. Jangan sampai kesabaran kami habis. Dan kalau sampai terjadi apa-apa, itu bukan kami yang memulai. Bu Juli, asal ibu tahu, kami tidak mau punya urusan apa-apa lagi sama Norma maupun Rasha. Kurang ajar, Norma. Pikir ulah apa lagi sih dia? Jadi? Tolong jaga putri ibu baik-baik. Assalamualaikum. Halo? Halo, Bu Cynthia? Tutup lagi teleponnya. Hinaan namanya. Keluar.
biasa aja dong, gak usah tarik-tarik gini. Lepas. Dari mana sih kalian berdua? Rasya, lepasin! Lepasin! Dengan baik-baik. Saya gak suka kamu bikin onar di rumah mama. Kamu tuh sebenarnya manusia atau orang utan sih? Yang sukanya teriak-teriak gak jelas? Bisa gak sih? Kamu kendalikan pikiran kamu sendiri dan kendalikan diri kamu sendiri. Saya gak peduli, Syah. Saya gak peduli orang mau ngomong apa tentang saya. Syah, mau mama kamu marah kek, mau tetangga kamu protes kek, saya gak peduli. Yang saya mau tahu kamu ngapain malam-malam buta gini lagi di rumah Cinta, kamu ngapain, Syah? Nung, kamu emang calon istri saya. Tapi bukan berarti kalau saya harus laporan tiap hari untuk semua kegiatan saya. Karena saya bukan anak kecil lagi yang perlu didikte dan diawasi setiap hari. Ngerti kamu? Rasya, kamu kok kasar banget sih sama Nurma? Ma, mama lihat sendiri kan, Ma? Mama lihat sendiri kan gimana kalau Rasya marah? Ini semua pasti gara-gara Cinta, Ma. Semua gara-gara Cinta. Pasti dia yang udah nyuruh Rasya kesini. Kamu salah. Dan tolong kamu jangan sok tahu. Kenapa sih kamu tuh terus-terusan menuduh Cinta tanpa bukti? Berarti selama ini yang saya pikirin bener kan? Di pikiran kamu tuh selalu Cinta, 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 Cinta terus. Kamu gak pernah mikirin saya, kamu gak pernah mikirin saya. Nurma, cukup dengan semua omong kosong ini. Sekarang kamu pulang sama Mama. Ayo. Silahkan. Itu mungkin lebih baik. Baik. Kami akan pergi. Tapi jangan harap kamu bisa meninggalkan Nurma begitu saja dan kembali pada Cinta. Nurma, ayo cepat kemasi barang-barang kamu. Mama, kamu tuh mama nama masalah aja deh. Mama gak tahu apa konsekuensinya. Kalau aku pergi dari sini, berarti Rasya bisa bebas kembali sama Cinta. Mau gimana sih? Ya, kamu benar. Ya udah, kamu tunggu di sini biar Mama bicara dengan Rasya. Rasya, Tante tahu kalian masih sangat muda dan emosional. Tapi Tante harap kamu bisa memahami sikap Nurma. Dia sedang hamil, Rasya. Kalau kamu keberatan melakukannya untuk Nurma, lakukan untuk anak kamu. Tante yakin suatu saat kamu akan mengerti dalam keadaan ini. Saya ngerti kok, Tante. Tante pikir kenapa kalian gak nginep aja di rumah Tante. Kalian bisa liburan dalam beberapa hari. Sekalian kalian menenangkan pikiran. Mungkin Nurma di sini kesepian. Jadi dia mikir macam-macam. Iya. Mungkin Tante benar. Rama. Belum tidur, Pak. Jam segini baru pulang. Dari mana aja kamu? Kerja. Buat Bapak, pembelian hotel dan villa itu masalah kecil, bukan masalah besar. Kalau Bapak yang mengerjakan, paling satu hari atau dua hari kelar. Bapak yakin, sebagian waktu kamu pergunakan untuk hal-hal yang lain. Bapak harap kamu tidak terlalu terobsesi sama wanita itu. Bapak tidak mau kamu mengulang kesalahan dua kali. Pak, aku sangat mencintai dia. Dan aku pengen selalu ngebuat dia bahagia. Karena dia udah banyak merubah aku, Pak. Papa lihat sendiri kan? Sekarang aku selalu pulang ke rumah. Gak kayak dulu. Pokoknya Papa gak usah khawatir ya. Iya, Pak. Cinta. Tatap mata saya. Pastikan semua cinta kamu buat saya. Cinta, lo udah janji sama gue bahwa lo mau ngelupain semua masalah lo. Cinta, mungkin dia punya segalanya.
Tapi saya lebih membutuhkan kamu, Cik. Cinta, gue mungkin emang punya segalanya. Tapi hati gue hampa cinta tanpa lo. Cinta, Rasya udah terlalu banyak nyakitin lo. Dan gue yakin, lo pasti jauh lebih bahagia bersama gue. Cinta jangan, Cinta. Cinta. Cinta jangan, Cinta. Cinta jangan, Cinta! Cinta. Cinta jangan. Cinta jangan, Cinta! Rasya! Ya ampun. Ya Allah. Tadi saya mimpin Rasya. Apa ini firasat? Apa itu sama Rasya sekarang? Ya ampun, saya lupa. Ternyata saya udah hapus nomor teleponnya Rasya. Untung saya apa? Enggak, saya nggak boleh telepon dia. Sekarang dia harus jadi miliknya Nurma. Rasya mau kemana? Kerja. Paling-paling abis itu juga kamu pergi menemui cinta lagi. Gak usah kerja. Lagian kan di sini kebutuhan kita semua udah tercukupin. Ngapain kerja lagi? Gak usah ya, gak usah. Bener, Sya. Kamu ngapain capek-capek kerja lagi? Permisi, Tuan. Nyonya, saya mau ambil baju kotor. Silakan, Bi. Saya sebangga sekarang. Karena sebagai laki-laki dan calon kepala keluarga, saya mempunyai tugas untuk mencari nafkah. Rasya, sebentar lagi kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Apa yang sudah menjadi punya kami akan menjadi milik kamu dan Nurma. Kenyamanan, kemudahan, dan kemewahan. Terus, kamu ngapain capek-capek lagi banting tulang? Dengan gaji yang gak seberapa, kamu mau ngasih apa ke Nurma? Kesengsaraan. Saya harus berangkat sekarang. Dan nanti malam saya akan tinggal di rumah saya sendiri. Saya nggak ngelarang kamu kok untuk tinggal di rumah ini. Kamu mau terima syukur, nggak terima juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Luki! Gimana, Luk? Ada perkembangan? Menurut informasi dari Po Iem yang bahenol ini, Nurma memutuskan untuk balik ke rumah Rasya. Dan Rasya menolak tawaran bekerja di perusahaan Nurma dan tidak mau tinggal bersama dia. Katanya dia mau menghasilkan duit dari keringetnya sendiri. Padahal kan keringet bau ya, mana bisa jadi duit. Kita lihat aja. Seberapa lama Nurma tahan sama Rasya yang gak punya apa-apa itu tapi so idealis, ya kan? Emang, tidak bisa. Ya kan, Pak? Ini hari pertama kamu kerja, harus semangat ya. Davin bilang dia akan terus mengawasi gerak-gerik aku. Udah, gak usah dipikirin. Emangnya dia pikir dia siapa? Biarin aja dia ngawasin kamu. Yang penting mulai sekarang kamu gak boleh takut lagi sama dia. Tapi kok dia sampai tahu siapa aku sebenarnya gimana? Cinta, kamu tenang aja ya. Kalau kamu ngikutin semua instruksi dari aku, pasti kamu gak akan ketahuan kok. Pokoknya kamu jangan sampai kehilangan dia. Ya, kalaupun nanti ada apa-apa, kan masih ada aku.
Makasih ya, Kak. Ya udah, sekarang masuk, Gi. Dan beri pelajaran sama cowok brengsek itu. Kamu harus bisa bekerja sebaik mungkin. Hana? Kayaknya ada orang yang ngeliatin aku deh. Dari mana lo bisa tahu kalau file-file perusahaan disimpan di situ? Aku tahu sendiri aja, Pak. Oh, iya. Pasti opa gua kan yang udah ngasih tahu lo. Oh, enggak, Pak. Menurut saya, file-file yang penting biasanya taruh di bufet paling atas. Soalnya di kantor saya lama juga begitu, Pak. Lu nggak usah sok pinter di depan gue. Mendingan lu sekarang kerja lagi deh. Dia terus ngawasin aku kayak burung elang lagi ngincer mangsanya. Bisa nggak sih dia ngeliat ke arah lain? Sebentar aja. Keadaannya benar. Dia emang brengsek. Kenapa? Enggak ada apa-apa kok, Pak. Saya cuma mau ke toilet aja. Di sebelah mana ya, Pak? Eh, emangnya opa gue yang udah nyewa lo belum ngasih tahu di mana toilet? Tanya aja sama dia. Tapi, Pak. Lu keluar, belok kanan terus lurus aja. Laki-laki. Maaf. Kurang ajar, untung aja gue baru cuci tangan. Sih aku harus mandi ke kamar mandi cowok. Hei, ngapain lo ketakutan kayak gitu? Lu banci ya? Aduh. Syah, gimana perkembangan bukti-bukti lo itu? Lu tuh paling jago ya bikin strategi licik. Gue tahu. Siapa yang ngasih tahu Nurma kalau gue akan datang ke rumah Cinta? Ya bagus dong. Seenggaknya masih ada yang peduli sama calon istri lo. Kesian tahu dia, bete nungguin lo di rumah. Syah, di mana sih tanggung jawab lo sebagai laki-laki? Udah menghamili Nurma, masih aja nyari cewek lain. Liatin aja, kan? Suatu hari gua akan bongkar ke lo. Ramadhani tahun ini terasa begitu berat. Banyak sekali cobaan yang harus saya hadapi.
Masuk. Maaf, Farasya. Ibu Monica ingin bertemu Anda di ruangannya sekarang juga. Baik, terima kasih. Permisi, Pak. Sia. Sia, maafin aku ya. Mulai hari ini, aku udah gak bisa mempekerjakan kamu lagi di hotel ini. Saya ngerti. Dan kamu gak usah ngerasa bersalah seperti itu. Saya juga udah tahu siapa dalang di atas semua ini. Oh ya, saya juga udah tahu kalau sebenarnya kamu tuh gak gila. Semua cuma acting kan? Iya kan? Sia, aku ngelakuin ini semua karena aku terpaksa, Sia. Terpaksa. Ini buat kamu. Aku mau kamu menerima uang ini. Walau bagaimanapun juga, kan dulu kita pernah dekat. Terima kasih. Tapi saya nggak butuh belas kasihan dari kamu. Sia, tunggu. Sebenarnya ada yang pengen aku omongin sama kamu. Emangnya masih ada yang perlu kita berdua omongin? Nggak ada kan? Sia, sebenarnya aku masih sangat mencintai kamu, Sia. Tapi kamu jangan takut kok. Aku udah gak terlalu terobsesi lagi seperti dulu. Sekarang aku cuma pengen nyelamatin kamu dari Rama. Maksud kamu? Sia, bukti yang kamu punya sekarang itu gak ada apa-apanya. Gak berguna sama sekali. Sia, Rama itu punya banyak uang. Dan dia juga berkuasa, Sia. Sementara kamu? Sebentar lagi kamu juga akan mempunyai keluarga, kan? Jadi, kamu ngapain buang-buang waktu untuk ngurusin cinta, Sia? Dan aku yakin kok, cinta akan bahagia sama Rama, bukan sama kamu. Sebentar lagi kamu juga udah punya anak, Sia. Jadi lupain cinta. Ini, Pak, file dari Pak Wisnu untuk Bapak. Fiona. Iya, Pak. Opa udah tanda tangan cek belum? Sejak tuh cewek pergi, Opa selalu sengaja bikin hidup gue sengsara. Buktinya sekarang gue gak dikasih uang. Fiona, gue bener-bener minta bantuan lo. Lo mau kan telepon opa gue dan berpura-pura jadi cinta? Lo bilang sama dia kalau lo... Enggak. Maksud gue, kalau cinta keadaannya baik-baik aja. Ya, walaupun entah di mana tuh cinta. Mungkin dengan cara seperti itu, pikiran opa lebih tenang. Dia tuh selalu aja mempermainkan orang. Masa kakeknya sendiri juga mau dipermainkan sih? Fiona, jangan mau. Jangan bantuin Davin. Enggak. Saya gak akan pernah ngelakuin hal seperti ini. Bagus, Fiona. Fiona, lo mau bantuin gue kan? Ntar gue ajak jalan deh, kita ngeliat yang romantis. Gimana? Mau gak? Oke deh. Dasar, ternyata dia sama aja dengan cewek lainnya. Yang mudah kena bujuk rayunya Davin. Alvin, sekarang lo ke resepsionis dan tanyain siapa aja yang udah nelfon gue. Baik, Pak. Telepon sekarang. Halo? Halo, selamat sore. Bisa saya bicara dengan Bapak Wisnu? Ini dari Cinta. Cinta? Ini benar-benar kamu, nak? Suara kamu kenapa?
kok kedengarannya beda? Aku lagi sakit tenggorokan, kek. Cinta. Sekarang kamu di mana? Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa bilang-bilang sama kakek? Memangnya Davin dan kamu kenapa? Aku nggak apa kok, kek. Aku emang pengen pergi. Sebenarnya itu nggak ada apa-apa kok, kek. Aku sekarang lagi di Bandung sama tanteku. Kakek nggak usah khawatir ya. Aku baik-baik aja kok, kek. Beberapa hari lagi, aku akan ke rumah kakek lagi. Ya udah ya, kek. Gimana? Aku tenang sekarang. Cinta baik-baik saja. Itu berarti Davin tidak salah. Cinta pergi bukan karena Davin. Halo? Halo Kakek Wisnu. Cinta. Sekarang suara kamu sudah jauh lebih baik. Ini benar-benar mirip suara kamu. Kenapa tadi kamu putus? Padahal kakek kan belum selesai bicara. Tapi dari tadi aku nggak nelfon kakek. Ini baru pertama kalinya, kek. Jangan-jangan Davin nyuruh orang pura-pura untuk jadi aku, kek. Dia pasti mau ngerjain kakek. Jadi ini akal-akalannya Davin? Terus kenapa kamu pergi? Kek, aku pergi karena Davin terus nyakitin aku. Dan dia nggak pernah ngargain aku sedikit pun. Sekarang aku akan ngasih dia pelajaran, kek. Biar dia nggak senang-senang lagi sama aku. Cinta, kapan kamu pulang? Kakek sudah kangen sama kamu. Kakek jangan khawatir. Setelah aku udah berhasil ngasih pelajaran ke Davin, aku langsung pulang, kek. Kakek sabar aja ya. Nggak akan lama kok, kek. Sekarang kakek jangan khawatir ya. Aku baik-baik aja kok, kek. Udah dulu ya, kek. Cinta? Rama itu punya banyak uang. Dan dia juga berkuasa, Sya. Sementara kamu? Sebentar lagi, kamu juga akan mempunyai keluarga, kan? Jadi, kamu ngapain buang-buang waktu untuk ngurusin cinta, Sya? Dan aku yakin kok, cinta akan bahagia. Sama Rama, bukan sama kamu. Sebentar lagi kamu juga udah punya anak, Sya. Jadi lupain cinta. Datang ke ruangan Opa. Yes. Sekarang aku mau Opa. Pasti dia mau tanda tangan cek. Ini semua berkat bantuan lo. Ada apa, Opa? Yes. Opa pasti tanda tangan cek itu. Opa tidak akan kasih kamu cek, Davin. Karena kamu sudah berusaha ngebohong sama Opa. Kamu pikir kamu bisa berhasil menipu Opa dengan menyuruh orang menelpon Opa dan pura-pura menjadi cinta? Opa nggak nyangka benar-benar kamu bisa melakukan hal yang sebodoh itu. Tapi Opa, bulan ini kamu tidak akan dapat uang dari Opa. Sekarang kamu boleh pergi. Kok Opa bisa tahu sih? Oh iya, Alvin. Pasti dia yang udah ngadu ke Opa. Siap. Bos,
Apa kabar, Lena? Sehat, ha? Vin! Davin! Sebenarnya ada apa, Kisha? Vin, gue pengen tahu apa aja yang lo tahu tentang kamu. Rama itu cowok baik, tapi gila. Gila? Maksud lo? Ya, Rama itu selalu terobsesi sama cewek yang dia suka. Cewek terakhir yang dia deketin kabur keluar kota karena nggak tahan sama sikap posesifnya Rama. Saking takutnya Rama kehilangan tuh cewek, Rama nekat ngurung cewek itu di rumahnya, Syah. Pokoknya Rama itu selalu ingin tahu apapun yang cewek itu lakuin. Misalnya dapat telepon dari siapa aja, temennya siapa aja, siap hari ngapain aja. Pokoknya semuanya harus dilaporin sama Rama. Gila kan? Mana ada cewek mau digituin, Syah? Jadi Rama itu psycho. Pokoknya, Rama itu akan melakukan apapun untuk ngedapetin cewek yang dia suka. Kalau udah dapet, cewek itu nggak akan bisa berkutik, Syah. Sebenarnya sih Rama baik, tapi dia terlalu berlebihan dalam mencintai cewek. Dia tuh terlalu serius dalam hal percintaan, Syah. Gue nggak boleh ngebiarin cinta jatuh ke pelukan Rama. Dia cowok berbahaya. Tolong! Tolong! Lo coba aja apa yang lo bisa. Yang jelas, lo gak mungkin bisa misahin gue dan cinta. Karena gue sangat mencintai cinta. Dan gue gak akan ngebiarin lo misahin gue dari cinta. Kebetulan kalau gitu. Sebenarnya kami kesini mau cari tahu soal model yang pernah dipacari sama Rama. Sekarang lo boleh lihat hadiahnya. Mobil? Itu sama aja kamu udah hina keluarga saya. Karena saya gak mampu, gak seperti kamu. Hidupku, mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara